Assalamualaikum, hai! Welcome to my channel, teman-teman rajut. Kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara pembuatan dompet rajut motif. Christian Dior Langsung saja kita ke cara pembuatannya ya Yang pertama-tama kita harus menyiapkan benang polikilap atau benang lainnya Saya menggunakan polikilap warna biru dan hitam korek api Lalu saya memakai hak pen nomor 7 merek tulip Dijamin ini cepat selesai dan tidak nerawang ya, teman-teman. Langsung saja. Yang pertama kita membuat alas terlebih dahulu. Kita lakukan pembuatan simpul. Lalu kita buat rantai atau CH itu sebanyak 37 Ini kita buat tiga tujuh rantai, ya. Saya akan skip aja. Oke, ini kita buat penambahan satu buah rantai. Kita lanjut ke rantai yang kedua ini. Kita buat SC masing-masing lubang, kita isi satu buah SC. Ini kita buat sampai ke ujung, sampai ke sini. Oke, ini udah jadi satu baris. Lalu, ini akan kita buat sebanyak tujuh kali bolak-balik. Ini udah jadi tujuh kali bolak-balik atau putaran. Sekarang, kita memutar buat SC sekeliling ya. Sudut pertama ini kita isi 1 SC. Lanjut, tiap-tiap masing lubang kita isi 1 SC. Dan di sudut ini kita isi nanti Dua SC sudut ini ya, isinya kita isi dua SC dua ya, sekali lagi. Oke, okay, barisan ini, itu kita isi satu-satu aja, tiap masing-masing lubang, dan di sudut ini dua, di sini juga dua, dan sudut dekat awalan tadi kita isi satu, karena di awal sudah kita isi satu, dan di akhiran juga kita isi satu, jadi totalnya dua ya. Ini selanjutnya kita buat SC back loop atau bagian belakangnya kita ambil seperti ini. Ini kita lakukan satu putaran ya. Oke teman-teman, jadi alasnya ini total keseluruhan SC-nya ada 88 SC ya jadi barisan panjangnya itu ada 37 jadi kiri kanan itu 37 kali 2 isinya jadinya 74 pinggir itu 7 kiri kanan jadinya 14 total keseluruhannya 88 SC ya ini udah jadi buat alas sekarang kita lanjut ke motif ya kita buat awalannya dengan 1 SC dan maksudnya 2 SC di baris dan di sorry maksudnya di barisan SC yang kedua itu kita penggantian benang dengan warna biru seperti ini sorry penjelasan saya agak berlepotan ini kita buat satu, karena dia satu, kita akan buat seperti ini, lalu kita akan mengganti benang lagi ke warna hitam seperti ini. Lalu yang hitam ini kita akan buat tiga buah atau tiga kali SC. Oke, ini udah dua, lalu di yang ketiga kita akan mengganti benangnya lagi dengan biru ya, seperti ini, enggak kita tarik langsung habis, seperti ini, tarik biru, biru ini hanya satu lagi, satunya seperti ini, enggak tarik langsung habis ya teman-teman, kita ganti lagi ke hitam ini kita lakukan cara ini sampai satu keliling jadi birunya satu hitamnya tiga satu tiga satu tiga sampai satu kali putaran ya teman-teman ini Teman-teman, udah mengerti cara yang pertamanya? Untuk ini akan saya percepat dan akan saya skip, ya. Satu kali putaran lanjut ke barisan kedua itu kita buat untuk hitam satu. SC satu SC-nya seperti ini, langsung tarik juga. Sorry, kita buat satu SC hitam seperti ini, lalu kita ke penggantian benang warna biru. Biru ini akan kita buat tiga kali SC otomatis. Biru yang awalan tadi itu. Letaknya di tengah-tengah, ya teman-teman. Satu ini yang kedua itu di tengah dua dan tiga. Oke, jadi yang biru, yang satu di bawah tadi, itu jadinya taruhnya di tengah, ya teman-teman. Hitamnya kita buat satu kali, penggantian benang ke biru lagi ke biru lagi ya birunya kita buat tiga kali ganti benang ke hitam hitam tetap satu jadi caranya sama sampai satu kali putaran ya. Bir jadi tadi kan yang awalannya itu biru satu hitam tiga, sekarang kita balik birunya tiga hitamnya satu. Oke, okay. insya Allah teman-teman faham ya dengan cara yang saya tunjukkan ini. Ini juga kita lakukan satu kali putaran ya teman-teman. seperti ini kita lakukan satu kali putaran. Oke, kita lanjut ke barisan yang ketiga ya. Barisan yang ketiganya itu kita buat 2 SC terlebih dahulu. Untuk yang kedua kita akan penggantian benang. Lalu kita buat tiga buah SC warna biru, lalu kita buat satu kali warna hitam penggantian benang. Seperti ini, kita ganti lagi ke warna biru, ke warna biru ya. Ini teman-teman perhatikan aja caranya sama sampai satu kali putuan, putaran maksudnya jadi biru tiga uh, hitam satu cuman tata letaknya itu agak maju dari yang baris yang uh, di bawah ya Teman-teman perhatikan aja caranya. Oke, ini kita buat hingga satu kali putaran, ya. Satu putaran, kita lanjut lagi ke barisan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ke rumus yang terakhir dari barisan motif ini, ya. Kita buat yang warna hitam, satu sc, lalu penggantian benang. Kita ganti menggunakan biru, biru kita buat satu kali sc. Oke, ini satu, kita buat biru, lalu pergantian benang lagi. ya kita buat tiga buah SC warna hitam jadi itu dibalik ya sekarang birunya satu hitamnya tiga kita ganti lagi ke warna biru oke lalu ganti lagi ke warna hitam ini kita lakukan hingga sampai ke sekali putaran. Oke, okay, ini udah jadi satu kali putaran ya, teman-teman. Motif ini akan kita buat hingga beberapa oh, langkah lagi untuk yang kita inginkan. Saya membuat motif ini sebanyak satu, dua, tiga, empat, lima. Itu ada 5 ada maksudnya ada lima kali putaran. Lalu, ini akan kita Mau. buat SC Mau. ya, tiga hitam, Mau. Mau. lalu Mau. dua put, Mau. Uh, putih Mau. gading, Mau. lalu hitam tiga kali putaran Mau. lagi ya. Jadi, Mau. itu ada tiga, dua, tiga total SC-nya sampai ke atas, itu ada tujuh Mau. kali putaran SC. Seperti ini, ini kita buat SC sebanyak 7 kali putaran 3, 2, 3 Hitam 3, putih gading 2 Lalu hitam lagi 3 kali putaran, oke okay. Oke okay, teman-teman Ini udah jadi ya Ini 5 kali putaran Motif 1 mau 2 3 4 5 mau. dan SC yang saya maksud 3 2 3 mau. itu ini yang hitam 3 putih gading mau. 2 hitam 3 oke okay. ini ya mau, mau. Oke okay, teman-teman hey. untuk selanjutnya video yang akan saya tampilkan tutorialnya cara pembuatan tali tali pendek seperti ini ya teman-teman Oh iya, teman-teman, jangan lupa video ini di like, lalu di subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya ya, karena masih banyak video yang terbarunya, ya, teman-teman. Dadah. Was